Sejak semalam tular di media sosial gambar makcik warga emas duduk di batu melihat rumahnya yang sudah tiada kerana hanyut dibawa banjir di kampung Ajai Uludong, Pahang. Pastinya gambar diperoleh daripada bernama dan dikongsikan semula oleh wartawan itu menyentuh hati netizen kerana sayu melihat kediaman yang hanya tinggal tapak serta sepihan-sepihan sisa rumah tersekat di pokok-pokok tak jauh daripada tapak asal. Sehubungan dengan itu, pendakwah muda yang sememangnya tak asing lagi iaitu Ustaz Abid Liu tampil melawat wanita terbabit yang dikenali sebagai Rafiah Jamaluddin. Kata Abid Liu ketika beliau sampai, wanita warga emas itu sedang mengutip tinggalan yang masih boleh dipakai untuk membina rumah di kebunnya di kawasan lain. Di kesempatan itu, Abid Liu memberikan sedikit sumbangan kepada makcik Rafiah bagi membolehkannya membeli keperluan untuk membina kembali rumahnya yang sudah musnah itu. Walau bagaimanapun, wanita berusia 69 terbabit tetap bersyukur kerana dengan musibah ini, dia dapat bertemu dengan pendakwah yang menjadi kesayangan semua itu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.